memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan paksa, kalau nggak salah kata-katanya seperti itu. Saya yakin sekali saudara DM bisa dihadirkan di dalam persidangan. Tapi prosesnya Mbak Fitri tahu nggak, kata kemarin kan ini bisa gitu menawarkan JPU untuk polisi gitu, bantuan polisi gitu. Prosesnya ini ya teman-teman media, negara Indonesia ini diakui oleh dunia nomor satu dalam menangkap teroris ya, dalam menangkap teroris Indonesia ini diakui dunia nomor satu. Kalau hanya mencari seorang DM yang harus duduk di muka majelis hakim memberikan kesaksiannya atas laporan dia sendiri, kalau JPU-nya berniat dan meminta bantuan aparat negara yang lain, saya rasa sangat mudah dilakukan. Tergantung niat semua. Krisna. Selalu dukung nih kita. Artinya teman-teman artis juga mendukung kita menjadi keluar ya? Pastinya. Si Nana ini sedia nih. Kita memang ini hari ini apa rambutnya segala macam. Makasih ya. Kamu yang selalu membuat Nikita cantik. Oh dia tuh. Kamu yang urus. Jadi ini apa Krisna? Jadi kalau ya, melihat rapi dan cantik. Nana, jadi kamu termasuk sahabat yang baik. Kamu Amin. Tidak membiarkan kita tampil tidak cantik. Apapun kondisinya tetap harus cantik. Apapun kondisinya nih, kita harus hit. Ya betul. Tapi biasanya keamanan kita sendiri yang dipulis. Coba tanya deh. Ada stylist biasanya. Ada stylistnya paling ya untuk rambutnya sih. Aku ngajuin tau. Ntar gini aja deh. Hati-hati ruwet. Iya, pokoknya yang penting cantik aja. Oh, warna baju tuh kayaknya setiap ininya berbeda-beda ya, gitu. Iya, harus kayak gitu. Itu stylist biasanya. Stylist ada yang ngurusin. Nah, manajernya dong ngomong gue. Gimana manajernya? Manajernya sini juga duduk lah. Nih saya duduk di sini aja. Manajernya. Selalu kayak pengen diginiin rambutnya. Oh ya udah boleh atau misalnya diapain ya? Ya, aku cari-cari referensi yang lain. Walaupun jadi tahanan masih punya hak lah mau request. Iya betul. Iya benar. Biar cantik. Ini gimana manajer juga? Ya intinya kalau penampilan dia selama ini tuh pasti kita tuh ada fashion stylistnya udah pasti. Jadi pakai baju ini karena tetap harus kelihatan keren kan gitu. Jadi biasanya tuh tiap minggu kayak cariin baju gini-gini. Aku biasanya fashion stylist nanti tektokan sama Krisna. Nanti Krisna tektokan sama fashion stylist. Rambutnya gini ya, ini contohnya gini ya gitu. Makanya kalau Niki tampil cantik di pengadilan tuh ada Krisna dan fashion stylist pasti. Nah, berarti kita salah satu bentuk support dulu juga ya kak ya? Iya bentuk support lah. Betul. Standby di hutan dari jam berapa Krista buat make up in? Aku berangkat dari rumah jam 5:30 dari Jakarta. Kayak bisa sholat subuh ya? Iya. Pokoknya udah beres semuanya, baru aku jalan. Nyampe kurang lebih jam 7:30 lah. Dan nungguin dulu kan, gak langsung. Ya udah beres, langsung kesini. Kadang-kadang kalau gak kepepet kesini dulu, kalau enggak ada kerjaan lain langsung ke Jakarta lagi bolak balik. Krisna, berapa lama untuk make upin kan sendiri? Untuk make up enggak, dia nggak make up, untuk rambut paling. Iya. Ya sudah cantik gitu kan? Ya kurang lebih ya 1 jam kurang lah, atau 30 menit kalau lagi buru-buru. Itu dilakukan di area rutan dia? Iya, di luar. Enggak di ini di dalam di luar. Krisna. Melihat keceriaan Nikita Mirjani, kamu juga teman dekat ya. Ada gak sih kesedihan ketika kamu lagi curhat tentang kesedihannya dia? Kalau untuk kesedihan, aku gak mau ngeliatin kesedihan aku pas lagi sama Nikita ya. Ya paling aku selalu support atau selalu ngehibur lah, apalagi misalnya kayak ada apa-apa. Walaupun dia lagi sedih, aku gak mau ngeliatin kalau aku juga ikut sedih ya. Tetap ya. Tuh dia menangis tuh kan. Ya. Kalau istirahat kan enggak dikirim 24 jam. Kalau sedih ya sedih ya, apalagi ya lagi orang ya salah satu artis yang dekat sama aku. Jadi dia lagi dihadapin masalah ya manusiawi aku sedih juga. Ya bagaimanapun ya enggak bisa ngapa-ngapain selagi dia perlu aku, insyaallah aku siap apa aja. Oke, so thank you Teh Krisna. Sama-sama. Itu namanya sahabat nah. Dalam duka, dalam suka, dalam suka. Suka ini kan saja dulu. Iya, enggak apa-apa.
Bercanda ya, bercanda. Jangan tegang, jangan tegang. Bercanda.